moments later. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, tepatnya hari Selasa pada pukul 20.30 telah terjadi kebakaran di Cafe Ramu, tepatnya di Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kongset Pak ya? Karena kongset ya? Ada di dalam situ Mas? Di dalam. Dapur Mas ya? Asapnya masih banyak banget Mas. Tapi belum sempat disemprot Mas ya? Belum sempat disemprot Pak ya? Dikit doang ya? Kita kontak ya dok? Di dapur situ Mas ya? Iya. Yang jelas pasti konsleting Mas ya? Iya. Ada Mas ya? Ada apa Mas? Ekspor. Langsung air Pak ya? Udah bentar Pak ya? Udah dari heksosan Pak. Eh? Dari heksos. Pembuangan udara dari dalam keluar. Mau dilihat di sini nih, boleh cek, enggak apa-apa. Oh gitu Pak. Heeh. Ini Pak di sini. Gini aja Pak, basah Pak. Hah? Basah ya. Pakai sepatu, pakai sepatu ket ya. Iya. Berarti heksos itu perputarannya kabelnya anu Pak ya, apa namanya? Kabelnya kali karena kan panas. Konslet ya. Apa gitu di itunya. Ini kayak sorotan, di bawahnya ini kompor. Panas bawaannya berarti Pak ya? Bandar-bandar cepet banget apa kesini? Komando. Apa cepat banget gerakannya? Bukan. Oh, masuk bang? Nah, enggak. Standar kali ini. Standar dari mana? Biasa bang. Lumayan buat YouTube. Apa? Iya disebut. Ini selesai. Ngobrol juga gak pernah sama kita ini. Sedikit umat. Iya. Mau dipolisin apa enggak? Mau diobrak-abrik? Saya gak berani dipolisin loh. Kalau udah dipolisin gak boleh masuk loh. Iya. Oh kompor Pak ya? Tapi bukan karena heksos itu Pak ya? Kayaknya sih bukan, cuma karena mungkin udah pas apa namanya apinya kecil, heksosnya kan narik tuh gitu sama gede.
Ya, sampai saat ini belum ada kepastian secara pasti. Hmm. Berarti ini jangan ada yang keluar masuk lagi sih. Oh, oke, siap, Bang. Nah, ini terbilang. Iya, iya. Iya, Bang. Ini dari apa ya? Masuk yang bisa. Abang ganteng. Cepet banget gerakannya. Jauh di sono. Malam kasihan. Foto dong, saya foto dong. Fotoin saya di sini sebelah. Biar ada bekasnya kan. Ya, saat ini sudah ada anggota dari Pokdar Kamtibmas juga yang mengatur jalannya lalu lintas. Dan di sini juga sudah ada 4 kendaraan pemadam kebakaran yang sudah hadir. Untuk situasi masih kondusif, jadi tidak ada penyebaran atau pelebaran api yang mengarah ke kanan atau kiri. Jadi pada saat sudah ada tanda-tanda kebakaran, secara sigap untuk pihak dari pemadam sudah langsung mengatasi hal tersebut sehingga tidak menimbulkan perembetan. Kirim Japri ya. Berarti tadi belum sempat anu Pak ya. Udah kebakar di atas ya. Tadi udah kebakar, udah berasap ya. Udah banyak banget. Untung sampean sigap ya. Iya. Oh. Atau masih juga enggak tahu mulai. Oh gitu. Lagi selangnya mampet. Bisa pergi. Foto ya. Sini masuk foto, Mas. Kakinya jangan ya, buat laporan. Kelihatan toh? 1, 2, 3. Lagi, gimana? Lagi. 1, 2, 3. Ya, sebelah sini Mas, sebelah sini. Yang, oh, sasarannya Mas. Iya. 1, 2, 3. Udah ya? Oh saya? Oh iya. Thank you. Jelek, berbayang. Berbayang ya? Lagi dong, lagi. Halo Pak Nuk. Ah iya. Berbayang, udah bayang gini. Lagi dipoto ya. Foto balik. Handphone kecap lagi dulu ya. Iya. Sayang enggak? Ya udah langsung kita padamin semua. Baunya gimana nih kalau mau kemarin itu? Ada apa kabar gimana? Bau. Jadi kita lagi di depan, nah itu kemarin sudah kita di bagian ruang yang indoornya. Terus bau, nah ada satu anak kita yang lihat ini bau apaan gitu. Ternyata apinya masih nyala, terus kemudiannya busung. Nah cepet dimatiin, minyaknya masih panas, mati malah nyala. Kalau minyak itu nggak bisa langsung dipadamin pakai kain basah gitu ya? Minyak goreng Mas ya? Minyak goreng, tadi udah pakai kain tumbuk-tumbuk malah apinya gitu. Emang nggak ada anu Mas, nggak ada alat buat itu semprot. Kemarin tuh baru mesen Pak, karena kita kerjanya belum lama. Oh. Kita baru mesen. Udah siapin kan? Lebar lah, jangan lebih atas. Oh. Iya. Itu apa ya Pak? Oh iya. Basah air, hanya basah. Makanya tadi kita kayak mikirnya di bahasa air, masuk di sini juga.
kalau malam mantul gitu ya, Pak. Pengalaman pertama kali. Jack, mau minum nggak, Jack? Gampang, nggak ada apa-apa. Nggak ada, Pak. Kerugian barang apa sih, Mas? Kerugiannya apa? Kerugiannya belum, paling dapur kayaknya rusak deh pada plafon sama exhaust-exhaustnya sama freezer kita. Barang perkakas nggak ada ya? Saya belum melihat kondisi terakhir sih, Pak. Tadi saya salah menanganin ini. Iya. Selamatin gas dulu kita tadi. Langsung nyemplung, Pak. Air saya nggak tahu juga, Pak. Beleng. Ada tas soalnya, ada tas hitam tadi. Oh, tas saya. Kata ada komputernya ya? Oh, enggak. Udah dijamangin. Oh, dari awal udah bakar banget. Amalin ke seberang. Simpan barang berharga sudah diambil semua? Udah kayaknya. Yang kayaknya. Kayaknya ntar kita masih ada waktu lagi. Emang akhirnya tadi kita panik, panik makanya. Iya. Nyari-nyari kota. Mbak, tolong stop saya, Mbak. Oh iya. Yang mending lihat lagi. Udah, Pak. Udah. Udah. Di mana? Aduh, Pak. Aku kerja angkat. Berarti udah enggak bisa lampu, hanya bisa gini doang ya? Tapi tadi udah kerekam kok. Tadi udah ya? Oke, besar sampai saat ini para api sudah mulai bisa dipadamkan. Jadi sampai saat ini sudah tidak ada api yang merembet atau tanda-tanda kebakaran. Jadi yang terjadi hanya kepulan asap, Mas ya. Tapi ada udah api sih. Udah ada api namun berhasil dipadamkan ya. Dipadamkannya sama pemadam. Oh, tadi sama pemadam jadi ya. Di sini tuh enggak bisa padam sendiri. Oh. Belum ketahuan ya kira-kira berapa kerugiannya? Belum ketahuan sih, pada belum ngecek. Dari plafon-plafon ring itu ya, Masnya? Cuman itu ya? Enggak. Plafon, exhaust, sama kompor, sama ini freezer. Kurang lebih berapa, Bang? Paling ya sekitar di bawah 10 lah. Bawah 10, Bang. 5-7 lah, Bang. Lari dari 5 ke 7. Jadi exhaust-nya melihat ya kebakaran ya, kena api ya? Iya. Terus plafon-plafon ya? Plafon. Sama? Sama freezer. Freezer. Iya, mesin pendingin. Oh, mesin pendingin. Kira-kira 7 jutaan ada ya? Iya, Pak. Ya, di bawah 10 juta. Ada ya? Iya. Ya, untuk mobil pemadam kebakaran sudah mulai berangsur meninggalkan lokasi. Motornya mau berapa nih? 8 juta lah, Pak. Karena memang dinyatakan situasi memang sudah kondusif. Lampu sekarang sudah dinyalakan, jadi di sini juga sudah dipasang polis lain garis dilarang melintas. Sementara ini akan dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak berwajib yaitu dalam ini Polsek Pancoran, Mas. Masih banyak asapnya, Bang? Masih, Bang. Iya, Pak. Ya inilah situasi dalam di kafe Ramu. Jadi arah sana sini, Bang. Bisa nggak, Bang? Masuk toh? Dapat, Mas? Dapat. Ya toh lumayan sih, gosong semuanya atas-atasnya. Nggak ada yang barang-barang berharga? Mungkin karena besar, mungkin saya buat selamatkan. Kayaknya udah belum sih. Jadi tasnya kayak apa kali? Dapat tas. Okay. Ya asap tampak masih mengepul. Nggak ada makanya tadi, tambah nasi. Acuh. Kita belum pernah sampai air banjir gitu. Lagi, Bang. Lagi, Bang. So, ini yang pasal ini sebenarnya sudah kita mengalami dan jadi atas ada uangnya aja. Di mana? Udah, Pak. Makasih banyak, Pak. Kira-kira berapa sih kerugian itu? Tadi sini jatuhnya 8 juta, Pak. Nanti yang laporan silakan ke kantor, kita bikin laporannya.
terserah kapan udah ini nanti mau sudah apa itu. Iya. Biar di sini. Sekarang di sterilin dulu aja. Nah, biar nggak ada orang masuk selain yang punya sama kita. Iya. Takutnya ya itu kita menjaga hal yang tidak diinginkan orang lain yang nggak berkepentingan masuk. Open up aman apa aja? Aman banget. Yang selesai doang. Ya. Berarti yang di dapur doang ya? Iya. Bagusnya bukan kompor saja. Masih alhamdulillah ya. Masih alhamdulillah sama kita. Udah di polisi lain nanti besok semuanya laporan atau enggak terserah sampean kan dari pihak sampean tadi kan perintah dari pak polisi kan. Kalau entah kita libur satu hari untuk beres-beres atau gimana, jadi setelah itu baru kita udah clear, udah tenang baru kita buka lagi. Oh, berarti buka lagi nanti ya? Iya. Diantisipasi sih mas kalau memang sekiranya ada hal menonjol, contoh mungkin udah ada bau-bau, ada apa namanya, ada asap, segera amankan dulu. Ruangan kan kosongkan itu, hubungi pihak yang berwajib. Kalau mau hubungi Babinsa, mau Babinsa ayo, Babin Kamtimas ayo, Polsek ayo, Damkar ayo, tergantung permasalahannya apa kan. Biar cepat ditangani, jadi nanti tidak sempat merambat kemana, iya, mana-mana ya.